Undangan wisudanya jam 7 pagi. Datang ke kampus jam 1 siang. Jadinya wisuda sendiri. Seorang mahasiswa datang terlambat di acara wisudanya Shop. Padahal undangan yaitu pukul 7. Mahasiswa itu datangnya malah jam 1 siang. Sungguh di luar akal. Pada saat mahasiswa itu datang menghampiri dosennya, wajahnya seperti malu-malu kucing di hadapan dosen wanita. Bahkan mahasiswa itu terlihat sangat gugup, entah apa penyebab mahasiswa itu terlambat. Namun dirinya membuktikan bahwa dia laki-laki bertanggung jawab, masih memakai seragam wisuda, bahkan dirinya sempat kebingungan. Bagaimana cara memposisikan tali di atas kepalanya itu, alhasil oleh dosen wanita tersebut. Kepalanya dipetok, apa tanggapan kalian? Silahkan tulis komentar Anda di bawah ini. Undangan wisudanya jam 7 pagi. Datang ke kampus jam 1 siang. Jadinya wisuda sendiri. Bisa dari sini kan? Pada tadi pakai pindah. Supaya bagaimana kasih pindah ke atas? Ada. Ini. Ada rumah. Ini. 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 Ini